KKB berusaha pengaruhi masyarakat untuk bergabung dengan cerita perjuangan palsu. Beredar video memperlihatkan OPM KKB berusaha pengaruhi masyarakat untuk bergabung dengan mereka. Dalam video tampak anggota Tentara Nasional Papua Barat TNPB OPM KKB dengan segala ucapan palsunya di hadapan warga Papua berusaha diseret untuk bergabung dengan OPM. Dengan segala tipu muslihatnya dan retorika palsunya memaksa warga sipil Papua untuk bergabung dengan OPM KKB. Saya melarang untuk kegiatan politik pemilihan bupati. Atas nama seluruh TNPB, saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat pribumi di Kabupaten Mimika, saya melarang keras tidak boleh mengikuti kegiatan politik pemerintah Republik Indonesia, kata anggota KKB. Anak Papua yang melibatkan diri dalam pemilihan bupati berarti bagian penjajah. Karena Anda mempertahankan sistem pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, atas nama TNPB, saya menolak politik praktis di tanah Papua untuk mempertahankan sistem pemerintahan Republik. Tambahnya, atas nama Papua Barat, ia menegaskan tidak boleh lagi masyarakat pribumi mengikuti pemilihan bupati. Dengan tegas, pria ini mengancam akan mencabut dan menutup PT Freeport Indonesia karena dianggap sebagai akar masalah. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.